orang yang bersahadat juga, gimana? Ini luar biasa tuh, ini teman gue. Ya, bisa cerita. Ini teman gue. Selama ini dia mau mualaf dan berapa lama? Udah setahun. Tapi masih mencari-cari. Ketemunya di YouTube kita ya? Iya. Nah, kenapa dia mau mualaf juga? Karena kenapa beliau yakin juga? Karena tadi saya bilang bahwa agama Islam itu agama yang indah. Luar biasa. Dan sebenarnya tidak terlalu sulit. Kalau beliau dipersulit kayak tadi, lu belum apa-apa, lu mana pengen, mana sana. Kira-kira seperti apa yang dimaksud. Jadi, karena kita mempermudah. Karena kita mempermudah, dan kan tadi lu sudah bilang, tergantung kita berani apa. Iya. Barangkali termasuk ini yang membuat kemarin Mas Jeji agak gimana itu ketika ada pertanyaan soal askar putranya. Iya. Karena dia bilang, nanti kalau askar tidak segera masuk Islam, nanti dosanya yang nanggung Mas Jeji. Di situ saya kasih pembelaan, janganlah kemudian orang baru masuk Islam sudah diancam-ancam, sehingga citranya Islam itu tidak menyenangkan. Maka saya bilang, oh Aska itu sudah balik, dia sudah bisa memilih. Dalam Al-Quran disebutkan mau beriman, beriman, enggak juga silakan. Nah, enggak, Mas Jeji tinggal mengarahkan saja. Kalau pada akhirnya si Aska itu Mas Jeji, ya Alhamdulillah, enggak itu pilihan dia itu. Tapi tolong, ayo pilih, jangan ditakut-takuti. Sholat baru saya latih 3 menit, salah dikit sudah diikuti macam-macam. Untungnya beliau tua. Hanya kalau nanti di komentar-komentar begini semua, alhamdulillah. Bahasanya luar biasa, ya Ustaz itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi, gitu ya, tadi gimana sholat Jumat pertama rasanya mungkin dengar ceramah juga kan? Kalau saya, sekarang dengar ceramahnya Ustaz luar biasa. Kata Ustaz menjelaskan arti istiqomah juga luar biasa. Biasa menjalankan rutinitas sholat ketika tidak didampingi sama. Iya, setelah sama Kiai Ma'ruf itu saya bilang, lo pokoknya kalau belum bisa bacanya minimal gerakannya. Saya kasih tahu, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, gerakannya sama. Terus saya tuntut ini yang tata tuntunan sholat yang bagus, kemudian itu ini sementara. Nanti ke depan insya Allah saya ada kawan di sini Ustadz yang akan membimbing beliau lagi ya. Saya carikan yang dia bilang terus cari itu dong. Ya style-nya kayak dulu kan. Kan gua limited. Ustaz dari jamaah boleh nanya enggak? Nanti dulu Pak, itu dulu Pak. Nanti ini soalnya masih. Mas Didi, mungkin secara signifikan kan ada perubahan enggak sih yang Mas Didi alami mungkin dari sikap atau perilaku atau perkataan yang sudah Mas Didi? Perasaan. Kalau perasaan pasti lebih bahagia. Ya. Sama sebenarnya kan ini sebenarnya memang saya mualaf itu udah lama sebenarnya, ya. Cuman ini menarik nih kalau kita mualaf ya kemarin politiknya lagi panas. Dan kalau sekarang waktu yang tepat, kalau rasa pasti bahagia lah, pasti senang bahagia. Di sini juga banyak teman-teman yang SMA juga bahagia sekali, apalagi Gus Rifta yang kerja lima puluh kerja tambah. Kerja cuma bilang. Gus, ada hal baru.